الحمد لله الحمد لله القائل إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan suruhannya, serta jauhi segala larangannya dan bermaksiat kepadanya. Kerana orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Sebagai sedia maklum kepada kita semua bahawa kita sudah masuk di dalam bulan Syaban tahun 1443 Hijrah. Berarti tidak berapa hari lagi kita akan menyambut bulan yang maha mulia, iaitu bulan Ramadan yang Allah Ta'ala anugerahkan sebagai hadiah kepada umat Islam dan hamba-Nya seluruh dunia sampai ke hari kiamat sebagai bulan yang mulia yang dipenuhi dengan kebaikan. Di samping itu, kita berada di dalam bulan Syaban, marilah kita pakat memenuhi peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk beramal, untuk membersihkan jiwa kita dan buat persediaan untuk menemui Ramadan, bulan yang Allah sengaja bui kebaikan kepada kita untuk menjadikan semua ganjaran pahala berlipat ganda dan kebaikan yang tidak terhitung. Ikhwah hadirin yang dikasihi sekalian, dunia Allah Ta'ala buat adalah untuk kemudahan bagi makhluk-makhluknya yang berada di atas muka dunia, terutamanya kepada manusia. Allah firman dalam beberapa hal, Allah akhiri dengan dua perkataan, mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata' arti dalam bentuk untuk kamu hidup seronok ataupun hidup untuk kemudahan dalam cara hidup kamu. Dan di dunia ni juga Allah beri kepada kita yang bernyawanya, iaitu al-an'am, artinya binatang-binatang ternak. Cuba kita gambar ikhwah yang dikasihi sekalian bahawa dunia ni yang kita hidup silih ganti di antara satu generasi ke satu generasi. Orang-orang zaman dahulu dia mari dah, dia sudah pergi dah. Kita sekarang ni mari ke dunia dan satu hari nanti kita akan meninggal dunia. Orang yang akan ganti kita iaitunya anak cucu kita dan zuriat kita sehingga akhir manusia yang hidup di atas muka dunia. Begitulah menjadi silih ganti. Tapi yang penting, kita mari ke dunia, Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya kita berbakti
kita taat, dengan kita berbekal dengan ilmu pengetahuan, beramal soleh, bermuamalah sesama manusia dengan pergaulan muamalah yang mulia, yang baik, kita bergantung dengan Allah dan bergantung dengan sesama manusia. Dalam arti kata, kita tidak terlepas daripada berimeh, beramal soleh dan berbakti, taat kepada Allah, dan kita mesti hidup sesama manusia dengan kehidupan yang baik. Itulah yang Nabi pesan di dalam satu hadis, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takutlah kamu, takutlah engkau kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Iringilah, maknanya cepat-cepatlah buat kebaikan setelah kamu terlajak buat kejahatan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Daripada ayat dan hadis yang saya baca sebelum ini, ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidup kepada kita ni, hidup di atas muka dunia hanya sementara dan pasang berbentuk untuk kita berbakti kepada Allah. Daripada itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, kita tidak terlepas daripada apa yang ingin saya baca di dalam satu hadis, iaitunya hadis daripada Abi Kabsyah Al-Almari. Dia katanya bahawa dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang panjang. Nabi sebut dalam hadis ni, innamad dunya li arba'ati nafarin, abdin razaqahullahu mala wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala fahuwa sadiqun niyyah yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa wa'abdin razaqahullahu mala walam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighayri ilmin la yattaqi fihi rabbah wala yasilu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi'akhbathil manazil wa'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmidhi, hadis nomor 2325, hadis hasan sahih. Maksudnya, sesungguhnya sedunia ini, sesungguhnya dunia ini disediakan untuk empat golongan manusia, dan kita pun memang ada di dalam empat golongan ini. Yang pertama, hamba yang Allah beri rezeki, harta benda dan ilmu pengetahuan, maka dia menggunakan kedua-duanya untuk mencapai ketakwaan, hubung silaturrahim, menunai hak yang mesti dijalani terhadap Allah. Maka inilah sebaik-baik kedudukan. Artinya sebaik-baik manusia, orang pasal inilah yang ada ilmu, ada harta benda, yang dia jalan hak terhadap Allah dan hak terhadap manusia. Orang yang kedua, iaitunya hamba yang Allah memberi ilmu tetapi tidak memberi rezeki harta benda, tetapi dia elok niat, selalu berkata, jika aku ada harta seperti orang itu, nescaya aku akan membuat kebajikan sama dengannya. Oleh kerana niatnya baik, maka Allah akan memberi pahala sama seperti sama kepada kedua-duanya. Orang yang ketiga, iaitunya hamba yang Allah memberi harta benda yang banyak tetapi tidak memberi ilmu, maka dia menghabiskan harta benda tanpa ilmu.
dia menyeleweng sehingga tidak bertakwa kepada Allah, tidak menghubungi silaturrahim, tidak menunai tugasnya sebagai hamba Allah, maka inilah seburuk-buruk kedudukan. Yang keempat, hamba yang Allah tidak memberi rezeki, harta dan ilmu, maka dia selalu menyebut, jika aku ada harta seperti orang itu, iaitu orang jahat, orang yang joli dengan harta bendanya, nescaya aku akan melakukan kejahatan itu ataupun maksiat itu, maka Allah akan memberi dosa sama untuk kedua-duanya. Iaitunya orang yang tak ada harta duk niat nak buat maksiat, dan orang yang ada harta yang selalunya boroh ataupun duk buat maksiat dengan harta bendanya. Wal'iyazubillah. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita hidup di atas muka dunia, duduk di kita sendirilah nak pilih jalan mana, corak mana, bentuk mana, dan kita sendiri memilih jalan selamat ataupun jalan tak selamat. Wal'iyazubillah. Maka didoakan kepada kita semua, semoga kita menjadi hamba yang soleh, yang baik, yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berada di atas jalan landasan yang sebenar, dan kita tidak menyeleweng daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Semoga kita diduduki di dalam syurga yang dipenuhi dengan nikmat kebaikan, dan kebaikan itu kita tidak lupa juga, iaitunya kebaikan di dunia yang selalunya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jumaat yang dikasihi sekalian, kita sangat-sangat berhajat kepada rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhajat kepada taufik dan hidayah. Apa sahaja yang kita buat di dunia, kalaulah tidak melalui hidayah dan taufik daripada Allah, nescaya kita sesat, nescaya kita tidak duduk di atas jalan yang sebenar. Kita kena pakat syukur banyak di atas nikmat rahmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ya, jadi kita orang Islam pun kita kena buat semujur, apatah lagi ya wi kepada kita iman Islam. Ya tunjuk jalan yang sebenar kepada kita, cuik hati kita supaya kita menjadi orang baik, orang soleh, berasa nak buat amal ibadat, berasa nak belajar, berasa nak mengaji, berasa nak duduk di atas jalan yang sebenar. Betapa banyak lagi umat manusia di atas muka bumi yang menjadi kafir, menjadi munafik, menjadi orang yang berdosa dan sentiasa membuat dosa besar, sia dan malah. Sebaliknya, bila kita perhati orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang masih lagi menangis di dalam doa-doa, dalam solat, masih lagi bangun pada waktu malam untuk munajat Allah Subhanahu Wa Taala, solat jamaah, solat jumaah penuh lagi di masjid-masjid, alhamdulillah kita boleh syukur kepada Allah. Di samping itu, kita
perlu kepada berdoa kepada Allah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi hamba yang baik, yang soleh, yang sentiasa duduk di atas jalan yang betul dan benar, dan saudara-saudara kita yang mana mengucap dua kalimah syahadah semuanya diampun dosa, pakat masuk di dalam syurga belaka. Kita hanya satu puak, satu kumpulan yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita dengan satu perkataan, iaitu ya ibadi, wahai hamba-hamba aku. Termasuk belaka orang yang kecek bahasa apa saja, asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, dia mengaku katanya dia berimeh dan dia sungguh-sungguh berada di atas jalan imeh dan Islam, maka ia masuk di dalam perkataan ibadi. Apatah lagi Nabi SAW sentiasa sebut juga ummati, iaitunya umatku. Maka kita masuk di dalam golongnya hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, ingin saya kemukakan kepada kita satu doa. Yang mana doa ni Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, pernah satu kali dia berada bersama dengan para sahabat. Duduk sekali ramai-ramai, tiba-tiba Nabi jalan masuk. Jalan mari, mari jumpa dengan sahabat-sahabat. Dalam keadaan Nabi bertukar dengan tukar. Sahabat-sahabat apabila tengok Nabi, pakat bangun belaka. Hormat kepada Nabi. Tapi Nabi tak kena ataupun Nabi tak suka orang bangun kepada dia walaupun haikiat kepada Nabi. Nabi katanya, hendaklah kamu duduk. Jangan buat aku ni seperti mana orang-orang Farsi buat kepada pemimpin ketua-ketua mereka. Apabila peristiwa ni berlaku, sahabat duduk dan Nabi masih lagi berada di situ. Abu Umamah Al-Bahili royak kepada Nabi, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau Rasul ataupun kalau Nabi tolong berdoa kepada kami. Alhamdulillah, Nabi berdoa kepada para sahabat, dan termasuklah doa ni kepada kita semua, iaitunya Allahumma ighfir lana warhamna warda'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Dalam doa ni yang bermaksud, wahai Allah, ampunkanlah kepada kami, rahmatkanlah kepada kami, redakanlah segala amalan dan perbuatan usaha kami, terimalah amalan-amalan kami, masukkilah kami ke dalam syurga, selamatkanlah kami dari neraka, baikilah semua hal urusan kehidupan kami. Saya yakin bahawa apa sahaja yang menjadi doa yang diminta oleh Nabi SAW adalah baik. Dan doa ni pun juga menjadi tujuh perkataan yang Nabi minta menjadi doa yang baik, supaya kita diampun oleh Allah Ta'ala, dirahmati, diterima amalan-amalan, dimasukkan ke dalam syurga, dijauhkan ataupun diselamatkan daripada api neraka, dan akhir sekali urusan hidup kita, iaitunya wa aslih lana sya'nana kullah. Kita minta supaya semua urusan hakijae cari makan kita ataupun usaha kita, nak wi Allah Ta'ala baiki wi jadi molek. Inilah sebagai pesan di dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua pada hari ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dibimbing olehnya buat selama-lamanya. Di hari Jumaat, marilah kita niat dan buat perkara-perkara baik. Kecek-kecek kita semua adalah kecek yang baik. Terutamanya kita baca surah Al-Kahfi, bertahlil, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Di samping itu, kita jangan lupa bahawa selawat ke atas Nabi SAW adalah suatu perkara yang penting pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala panggil, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam
ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ahlik al kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sarif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.